Ini bijinya, bro. Ini manis. Ya, cuman ini belum ada. Ya, oke, okay, guys. Ya, kali ini kita review buah lokal ya yang langka, yang hanya ada di Pulau Borneo. Ini pohonnya. Ya. Ini pohonnya. Ini ya, buah ini hanya ada di Pulau Borneo ya, tidak ada di pulau lain. Coba. Ini contohnya ya, ini contoh buahnya. Ayo, buah apa ya? Ini namanya buah buah pudu ya. Buah pudu. Ini kalau masak baunya wangi, ya, tajam. Ya. Ini sayang belum masak ya. Kita tidak bisa jual mencicipinya ya. Kalau misalkan sudah masak, ya kita review masak rasanya seperti apa. Ini rasanya manis, bro. Ya, ini manis. Ini seperti kayak seperti sukun ya, tapi bukan sukun. Seperti nangka, dia bukan nangka, tapi masih satu warga sama nangka ya. Masih pemiliknya nangka ya. Ini ada biji ya putih ya dalamnya. Ya. Oke, guys. Ya, kita lihat ya. Ini ya. Ini buah. Itu di atas itu masih ada, bro. Oke, bro. Kami silakan di itu yang banyak itu ya. Ya. Nanti kita usahakan kita review, kita mukbang ya, kita mukbang buah kudu ya sahabat. Ini buah ini dikatakan buah langka ya, tidak ada di pulau lain ya, kecuali di Pulau Borneo sampai di Semenanjung ya, Semenanjung Malaysia ya, khususnya ya di Malaysia Timur ya, karena di sana juga kemarin saya ada lihat di postingan di Facebook, kebetulan di grup Daya Iban ya. Nah, ini kemarin request ya dari channelnya Topan Indorok ya, Mas Topan Indorok ya. Kemarin mintanya ya silakan di request Mas katanya. Ini udah saya requestnya udah ada atau viewnya udah ada. Ini buahnya, buah langkanya seperti ini ya. Ini karena memang tidak ada di pulau lain ya, yang ada hanya di pulau ya Kalimantan ya atau Pulau Borneo ya. Ya oke sahabat ya, jangan lupa ya nanti di like, di subscribe dan di share. Kalau Anda menyukainya silahkan di share sebanyak mungkin. Kalau Anda tidak menyukainya ya silahkan dilewatkan. Kita lihat ya, kayaknya matang ini, kita lihat. Oke, bro, kita lepas ya. Tapi ini belum ada ini ya, belum ada baunya. Kita lihat ya, bro ya. Oke, bro. Kameramen seperti ini. Nah, bisa lebih dekat lagi. Ini bijinya ya. Ini dia, ini mentah. Ini udah agak matang ya, agak mengkal, cuman belum ada baunya. Seperti ini ya. Ah ya, sahabat. Oh, gila, bro. Bikin beliur, bro. Ini yang udah masak ya. Ini bijinya. Ya, ini bijinya, bro. Ini manis. Ya, cuman ini belum ada baunya. Nah, dikatakan masak masih mengkal ya, atau buah pertama itu kayak durian itu dia masih belum sempurna masaknya. Dia juga belum manis karena belum sempurna ya. Kalau dia sempurna, dia baunya ada baunya tajam. Ini belum ada baunya ini. Cuman dia mengkal ya. Masak pertama. Ya oke sahabat ya, nanti kita request ya. Masaknya kita mukbang ya. Ya, oke kameramen. Ya, kita cukup sampai di sini ya. Ya, kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Ya oke guys. Kita masih di bawah pokok pudu ya. Lihat. Thank you.
Nah, ini baru balik noreh ya, bro. Ya oke, bro. Itu airnya air karet ya. Ini bro buahnya, bro. Ya oke, guys. Ini buahnya. Ini satu. Ini ada getahnya, jangan sampai keluar getah ya. Ini ada getahnya. Ini cukup unik, buah ini tidak ada di Pulau Jawa, ada hanya di Pulau Kalimantan. Ya, sejenis marganya nangka ya, atau cempedak. Ini dia. Oke bro, ini bro. Ini. Dalam satu biji isinya kira-kira 4 atau 5 5 biji isinya satu buah, dalam satu buah. Oke. Oke, ini ya, ini dia, ini yang megang kameramennya, ini buahnya. Ini mungil ya bro ya, kita lihat lagi di atas bro. Ada satu bro, ini ya. Oke guys, ini batang kayu ulin ya, ini batang kayu ulin, ini kecilnya kayu nomor satu atau kayu kelas satu ya. Ya, ini kayu ulin yang ada di Kalimantan Barat ya, kayu kelas satu. Kelas 2 nya yaitu bengkirai. Ya, kita lebih dekat ya. Ya, seperti ini ya. Ini kayu ulin ya. Nah, ini batangnya. Kayu ulinnya. Ini masih muda. Kira-kira puluhan tahun lah. 80 tahun atau 90 tahun baru dia bisa atau optimal ya dipergunakan untuk bikin rumah. Ini seperti ini. Daunnya seperti ini ya, guys ya. Ini daunnya ya, kayu ulinnya ya, guys ya. Ini, ini ya. Kita di hutan. Ya, ini batangnya. Ini tuh batang, batang pohonnya, tengkawang ya. Ini pohon tengkawang. Ya. Ada kelapa sawit. Ya oke guys, kita jalan pulang guys. Ini pokok buah puduk yang tadi ya. Ini pokoknya. Ini. Ternyata di bawahnya itu ada penyengat ya. Ada penyengat di bawahnya. Ya, memang di bawahnya itu ada penyengatnya, bro. Baru bongkar dia. Oke, guys. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya ya, sahabat ya. Jangan lupa di-like, di-share dan di-komen. Ya. Buah apa aja yang ada di daerah kalian ya, ini daerah saya di Kalbar ya. Ya, ya. Ya, kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa.